وأما العام فهو ما عمى شيئين فصاعدا. Kita masuk kepada pembahasan yang baru tentang bahagian lapas-lapas dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Bahagian dari sudut yang sebelumnya ini dilihat dari sudut bilangan perkara yang termasuk di dalam kandungan ayat. Wa'amala'am bahwa amma syai'aini fasa'ilan. Adapun umum itu ayat yang berbentuk umum, ma'amma syai'aini atau yang meliputi amma, kita kata meliputi syai'aini. Syai'aini yang meliputi dua perkara dan perkara. Minulai hasbi tanpa ada limit pada minulai hasbi tanpa ada limit bilangan pada itu ucapan am berbentangan dalam am. Walau apa dan lapas umum itu ada empat perkara. Kalau sahabat-sahabat katakan kita dah boleh tengok perlu jawab penitangkan. Maka dia akan bawa definisi bagi contoh tadi definisi amat. Kemudian dia akan sebut nampak amat. Kemudian dia akan sebut nampak kesan kepada hukum dalam dalam. Jadi dia sebut hukum ni adalah kata-kata lapas yang menunjukkan kepada makna meliputi dua perkara dan ke atas tanpa ada lima. Dia sebut yang pertama Al-Qa'adu Al-Qa'adu lapasnya ataupun silahnya Al-Qa'ad empat bentuk dengan jumlah yang bersebut empat ni bukan empat saja dengan kata yang sesuai untuk kata-kata permulaan nak faham pembahasan. Yang pertamanya Al-Ismu Al-Wa'afi kata tunggal, kata nama, kata nama itu tunggal apa? Al-Wa'id yang menunjukkan kepada satu Al-Mu'arraf bil-Alif wal-Lam yang ada badannya huruf Alif dan Lam. Kata tunggal kata mu'arraf kata Wa'id keseluruhan kata nama yang ada huruf Alif Lam badannya. Yang mana alif lam itu ya, menunjukkan kepada makna am. Kalau saya tu dah tidak nanti awak tak lupa alif lam saja dalam bahasa Arab boleh jadi makna am, boleh jadi makna sulil ahli, ada makna lintin, ada ada sulilnya, ada untuk ahli apa itu nanti lah masuk lagi kita ni tahu lah itu kalau yang kepada ni tahu lah. Cuma yang kita nak sentuh ni alif lam dalam umum ini dia akan menunjukkan kepada makna umum. Maksudnya perkataan itu perkataan apa yang ada alifah maka dia akan bawa kepada makna umum. Contoh yang disebut dalam kitab darah beri contoh dalam surah perkataan kisah ini perkataan sikil kan ismu wahid dan ada hari dan itu jadi ayat ini memberi makna kepada kita sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian dengan kita faham kaedah hukum ni kita akan faham betul kita bukan sekadar lima manusia jadi dia akan menjadi maksud kudulah semua manusia. Kalau perkataan Al-Quran ni datang dalam bentuk isi wahid yang ada alif di makna mendalam ni
semua. Jadi manusia yang ini semua. Ayat yang pertama ni dia pun sebenarnya semua manusia berada dalam kerugian. Nah, lepas tu kamu nak datang yang kata yang pengecualian. Boleh faham? Keadaan insan umum ya? Semua, tak kira seorang pun bahkan semua. Selagi mana ada manusia akan terjumpa dalam. Ini contoh untuk ismu dua ni al-mu'arraf ni al-islam. Al-mu'arraf tu maksudnya al-islam ni al-islam ni ta'rif. Dan kita pergi ada yang nakirah dan ada yang ma'rifah. Yang ma'rifah tu kena ada alif. Tapi dia di sini pakai. Yang kedua, pernah mengenai yang keduanya ismu jam'i, kata jamak. Yang sama juga al-mu'arraf billah. Nah, ini billah tu di alif wal lam. Kadang-kadang disebut alif wal lam. Al-mu'arraf billah. Ada kaedah tu yang kalau main kulit, tapi bukan tempat. Kalau kata kita, dan kita jauh dia akan kupas. Kenapa dia sebut yang pertama bin alif wal lam? Yang kedua sebut bin lam saja. Sedangkan dua-duanya alif lam. Nah, bagi kita kata dua-dua ni mana yang sama? Al-mu'arraf billah itu yang alif lam. Al-mu'arraf bin alif wal lam itu alif lam. Jadi kata nama yang banyak, kata nama isim, tapi yang menunjukkan pada ucap yang banyak al-mu'arraf billah yang ada huruf alif. Itu pun menunjuk kepada makna umum dan yang terlibat semua. Contoh yang dibagi Ayat
Jadi sama juga orang katanya, mana satu?
kita keadaan air ini mana-mana. Melibatkan semua umum, melibatkan semua. Wa ayu al-asya arattahu a'taituka. So ayu al-asya, mana-mana benda arattahu yang kau inginkan, a'taituka, aku akan bagi kepada kamu. Benda apa? Semua benda melibatkan semuanya. Boleh kita buat contoh yang ada di bagi ini nanti kita berjalan dulu. Wa aina fil makan. Kataan aina bagi tempat. Sekiranya sesuatu ayat itu menyebut dengan kataan aina, maka dia mengikuti semua tempat. Contoh ayatnya disebut aina tadlis adlis. Di mana sahaja awak itu, saya akan duduk. Awak duduk bawah, saya duduk bawah, awak duduk atas, saya duduk atas, awak duduk kiri, saya duduk kiri, awak duduk belakang, saya duduk belakang. Saya sebut air, 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 yang dibuji semua tempat. Tidak, tidak menghususkan pada tempat-tempat yang dibuji. Wa'ayna habis makan, wa'ata habis zaman. Itu juga dengan keadaan mata, menunjukkan kepada umum, semua hal. Mata ta'ati, ta'ati. Sekiranya pada bila-bila mata saja Allah makan, saya akan datang. Pagi petang, sejik. Dibalik oleh suku itu. Sebenarnya, ini tak enak. Bila mata. Wa mata takut, aku. Bila mana kamu berdiri, aku akan berdiri. Wa mata beristirahat. Dan juga perkataan ma yang menunjukkan makna tanya. Itu pun juga menunjukkan kepada makna umum. Contoh yang dibagi ma'indaka. Ma'al-istihar. Ayat tanya. Jadi, apa benda yang ada pada kamu? Ada banyak semua. Ma'al-istihar. Apa yang ada pada kamu? Jadi, tanya dengan semua. Warjala. Kataan warjala ini wama beristihak, wama pada tanya, dan wama pada jala. Kataan warjala ini adalah bahasa Arab ayat yang tersebut tersebut sesuatu perkara. Perkara itu menjadi nakijah pada perkara yang pertama. Maka contohkan, sekiranya awak datang kepada saya, maka saya akan muliakan awak. Memuliakan itu adalah balasan kepada pada kedatangan dia tadi. Kepada Al-Jazak. Sekiranya huruf ma masuk pada ayat Al-Jazak ini, maka dia akan menunjukkan pada makna umum. Contoh yang disebut kita ma taf'alu tujizabihi. Ma taf'alu tujizabihi. Apa-apa yang awak buat, awak akan mendapat balasan terhadapnya. Jadi apa-apa yang kita buat akan dapat balasan? Semua kalah. Mantap ma'at uji dari apa yang awak buat akan diberi balasan. Dan yang terakhir, wala bin nagirat. Huruf la yang masuk pada nagirat. Kata la, nafi, yang masuk pada isim nagirat. Yang ini yang tidak ada alif lam. Jadi kita begini. Contohnya, huruf la, huruf la yang masuk pada nakirah, la rajula fidda, la rajula fidda, la rajula fidda. Ayat kau yang nafi kau ya. Yang masuk pada dia menunjukkan kepada umum, maksudnya semua.
tidak ada seorang pun orang lelaki. Tidak ada orang lelaki di dalam bilik. Tak boleh dah tanya orang lelaki. Apa kalau tak suka, kalau keluar kan kalau tidak. Sebab apa? Sebab kita guna sirah la yang masuk pada nakirah. Terus kita boleh faham maksudnya semua orang tak ada masuk. Tak ada masuk orang lelaki di dalam. Itulah contoh. Boleh kan kita speak sikit eh? Jadi korang mana dapat faham sikit pun tak ada perbahasan yang namanya perbahasan ayat. Dan juga ada sirah-sirah dia yang menunjukkan kepada makna. Walumum min sifatil mukti. Ini satu ubah disebut makna umum ini hanya menjadi sifat kepada ucapan. Makna umum kita hanya boleh faham makna umum itu daripada ucapan. Hanya ucapan ini dan juga berita. Tetapi tidak boleh dipahami umum itu daripada perbuatan. Apa maksudnya? Rasulullah Nabi Sunnah berubah dari Sunnah Nabi Sunnah kau beli wabek itu manusia yang Nabi Muhammad SAW manusia yang apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ini kau beli wabek itu wabek itu kalau sifat di tuan-tuan pun sifat tapi kalau ada maksud ini mau dikatakan orang tak sendiri. Jadi dalil yang datang oleh kita ada dalil yang bentuk ucapan betul-betul jangan buat sekian-sekian ada dalil yang datang kita yang itu tentang perbuatan betul cuma melaporkan perbuatan betul tidak melaporkan kata-kata betul ke Sallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah. Rasulullah pernah solat di dalam Ka'bah. Ataupun hadis tersebut qasar Rasulullah di Safar. Rasulullah mengqasarkan solatnya di dalam perjalanan. Itu datang di berapa? Ya, perbuatan. Tapi kalau yang ucapan maksudnya tersebut dalam raf'at ataupun if'at ucapan semuanya. Jadi kita hanya boleh memahami umum ini pada regulasi yang pertama daripada dari yang berbentuk ucapan baru kita boleh dakwah ini baru kita boleh sebut ini dan waktu dulu musyriki kita semangat ini maka Allah ini ucapan ini kata-kata ataupun inna insan ini kata-kata akan tetapi pada perbuatan dan juga selain pada perbuatan yang pada takdir tadi kita tidak boleh dakwah pun dibagi contoh dalam cara dan contoh perbuatan Rasulullah SAW menjamakkan solat dan mengkosorkan solat. Perbuatan itu tidak boleh menjadi hujah kepada kita bahawasanya kita boleh jamak dalam semua keadaan. Kita tidak boleh menjadikan hujah untuk sekarang menjamakkan solat dalam semua kategori perjalanan. Perjalanan ada banyak jenis. Dua jenis lah tersebut perjalanan yang pendek dan perjalanan yang panjang. Perjalanan yang pendek kurang daripada 88 km tersebut dua mahal hampir di tempat tu lah 88, 76, 5 tapi yang bukan itu jadi ada yang sebut 60 ada yang sebut 80 dan di tempat lah 88. Perjalanan ada dua jenis. Rasulullah SAW datang hari berkita Rasulullah SAW mengkosorkan solat di dalam perjalanan. Rasulullah SAW mengkosorkan solat di dalam istabar dalam perjalanan. Bila kita tengok safar ada dua ni, perjalanan yang panjang dan perjalanan yang pendek. Boleh tak kita nak dakwa bahawa kerana Rasulullah SAW kosor itu pada semua tempat? Ada sesuatu kita boleh. Kita hanya boleh faham dari itu dengan situasi yang kena dengan dari itu. Bila disebut tu kosong, kita kena tengok perjalanan itu
adakah perjalanan yang pendek atau perjalanan yang panjang. Bila dia tengok-tengok tadi, sebuah kuasa dan jamak hanyalah pada perjalanan yang panjang. Maka kita tak boleh dakwa kata mana-mana perjalanan pun boleh kosong. Sebab dari itu dari bentuk fi'l perbuatan itu. Itulah jawab di ruang jalan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Da'walmu binut illa binutin. Wallahu a'lam. Sifat binutin. Dan umum itu adalah sifat bagi ucapan. Wallahu a'lam. Da'walmu bilaihi. Tidak boleh kita dakwa makna umum pada selain daripada ucapan. Contohnya minat fi'li daripada perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW. Walaupun dia jadi majerahu dan juga apa yang sama makna dia jadi majerahu yang sama sekata dengan ini iaitu takdir pengakuan dan perikirapan itu dua tak cukup Allah itu cuma dia jadi tidak mengingkari perkara tersebut. Adakah kita beri dakwah nifat umum semua situasi ada kita tengok situasi yang khusus selesai yang tahu. Lakukan bukan umum adalah khusus. Disebut umum diikuti semua. Khusus ialah ucapan-ucapan yang mengeluarkan sebahagian golongan daripada jumlah keseluruhan tadi. Jadi disebut semua insan, semua manusia, semua lah. Tapi ada pengkhususan, yang ini ada sebahagian kecil yang dikeluarkan daripada keseluruhan tadi. Ada lapan-lapan dia. Lapan dia tu itu yang disebut sebagai lapan pas. Lapan yang mengeluarkan sebahagian daripada jumlah keseluruhan. Walaupun berupa di rumah dan lapas pas itu adalah lapas yang bertentangan dengan lapas A. Walaupun berupa di rumah batasis ini pengertian batasis itu proses batasis dan ini lupa berjumlah kita membezakan sebahagian daripada jumlah tersebut sebahagian daripada ayat yang mengeluarkan disebut maksud tadi lupak di jumlah dan keseluruh lupak di jumlah di jati jalan awal halal Quran kita mengasingkan kita mengeluarkan sebahagian daripada jumlah keseluruhan itu yang dimaksudkan oleh kapas A sebut semua manusia. Jadi kita nak keluarkan sebahagian dan kita guna kapas apa kapas-kapasnya kosimu ila kosilin dan kosilin taksis itu terbagi kepada dua jenis. Yang pertama mutasir mutasir ini bahasa mudah dia dalam satu ayat yang sama. Walaupun mutasir mutasir dalam ayat yang lain contoh ayat yang sama tadi kan disebut innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Jadi selepas nafas gila itu adalah golongan yang dikhususkan. Al-Ladina Aman itu adalah orang yang dikhususkan. Pengkhususan datang dalam dua ayat berbeza kan dalam satu ayat yang sama? Dalam satu ayat yang bersambung. Dia bukan dalam dalil surah lain khususkan yang ini. Ataupun ayat Quran ini dikhususkan oleh hadis yang lain. Hadis lain dalil lain itu disebut mufasir yang terpisah. Tapi datang dalam satu ayat yang sama, itu keputusan itu datang dalam bentuk mutasir bersambung. Dan mutasir itu yang bersambung, mutasir itu yang terpisah. Kalau mutasir itu dapat tasir dapat menghususkan sesuatu benda yang A ini yang datang dalam bentuk bersambung. Yang pertamanya alistisna. Alistisna itu kata illa. Kata illa. Kata illa. Syarat dan syarat ayat syarat bertakliu disifat dan kita mengkaitkan kita sebut sifat bagi sebut kau kita akan tengok satu set contoh yang pertama alistisna. Alistisna contoh yang dibagi bagi
kaitkan dengan hukum lah. Ayat yang kita ada ni macam ni. Oh maaf, jelas bang. Al Aw kataan kau ni nama dia ismu jam'i, isim jam'. Kata nama yang menunjukkan pada bilangan yang banyak. Dan ada alif. Jadi kalau tengok takat ni saja, ayat ni yang ini ayat lah. Ayat umum lah. Sebab qama al-qawm berdiri semua orang. Telah berdiri semua orang. Jadi kita nak bawa ayat pengecualian, ayat takhsis yang bersambung dengan ayat sebelumnya. Kita guna perkataan illa. Qama al-qawm illa. Dan qama al-qawm illa zaida. Jadi perkataan Zaid ini menjadi hukum khusus. Kita dah tafsirkan Zaid dengan hukum yang berbeza. Orang lain dapat hukum berdiri, dia seorang dia dapat pengecualian tidak ke? Sebab tak apa? Bila kemudian contoh yang kedua dengan syarat. Apa maksud ayat syarat?
man ada jenbiyan barang siapa yang menyakiti memerangi orang-orang bukan Islam yang ada dalam satu negara dengan Islam dalam dalam itu disebutkan jenbiyan karena haji itu dalam kiam maka aku yang akan menjadi berdakwah di hari kiamat. Bulan hari Rasulullah barang siapa yang menyakiti Man ala dirinya barang siapa yang menyakiti seorang walaupun seorang dirinya seorang ada dari kalangan orang bukan Islam yang berada di atas orang Islam yang mana kita ada perjanjian kenegaraan apa itu barang haji itu orang siap aku sendiri yang akan jadi pendakwa orang di depan di akhirat maksudnya arahan untuk perang dengan sendiri itu bukan semua ada golongan tertentu yang diberi keputusan. Yang ini khususnya yang tersebut ini datang daripada dalil yang asing. Ini kita yang umum fasil dalil yang lain. Lima orang itu jawab umumnya Allah khususnya ini bukan Allah khususnya bila nanti banyak lagi. Jadi kita dah sebut tadi tentang tafsir dengan cara sebut istimna ataupun tafsir isyarti yang dibicarakan tafsir bukis memang kalau istimna, tadi saya nak syarat katakan apa makna istimna, dia dah sebutkan tapi dengan gila dan istimna itu macam dua, pasti dengan seperti kalau istimna ikhradu ma'lahu lahu lalahu 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 istimna itu dalam ayat apa kalimah gila illa itu memungkinkan ikhraj, mengeluarkan mengeluarkan sebahagian daripada lupa keseluruhan malau-lau yang mana jika tidak disebabkan olehnya untuk kembali pada istisna kalau tidak disebabkan oleh istisna tadi berdapat kisah tadi dalam 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 maka akan termasukkan sekali dalam ucapan termasukkan sekali dalam kandungan ucapan juga itu maksud istisna pengecualian. Kalau kita tak tahu pengecualian orang yang beriman dan beramal soleh maka termasuklah semua jadi orang yang bunyi lah. Kalau tak ada perkataan ilah mana semua yang akan jadi orang bunyi. Tapi disebabkan perkataan ilah itulah terkeluarlah orang beriman dan beramal soleh daripada golongan yang bunyi. Itu ikhraju ma'laulah bukada pada jalan. Wa inna hanya saya yang ingat yasengku alisinna'u akan menjadi sahih ucapan yang tersebut kecualian ayat itu menjadi ayat yang betul dan boleh kita pakai dicapai dengan syarat ayat kuah minat mustadna minhu syaihun hendaklah ada lagi bagi daripada perkara yang dikecualikan dan mustadna minhu mesti ada bagi yang ini yang berhasil kita belajar kita mustadna dengan mustadna minhu.
disebut dia dapat pembaharuan dalam kaitan penjelang yang kedua dari cerai atau dengan tala 10 kecuali 7 dalam 10 kecuali 7 ingat apa? Saya nak cakap ya? Tanya kalau 10 itu juga dari cerai yang kedua ya? Kalau 10 kecuali 7 yang dikecualikan apa? Yang dikecualikan daripadanya itu bila kira-kira ada bagi kan? Jadi ayat itu ayat itu kita boleh pakai ada apa? Ada apa? Saya banyak soalan kan? Saya bakal tahu macam apa jadi aku beli dengan istri aku yang aku sebut kepada dia aku cerai kan kau dengan kalah tiga aku beli macam ini makan beli, makan lagi dari makan dan semua macam itu. Ada semua ni kan jodoh. Bagi nak kata anak abang terlalu tu di mana kau boleh kita dia ingat buat lah tak, kalau musuhnya kalau tiba jangan buat ini tak boleh untuk main dan bergerakan buat ada saya kan ada kan bukan sebab baik orang kau cara anak-anak nak dikutuk mesti ada baki ni. Kalau dia kata dan apa asyaratu kullah 10 pelajar pergi ke sekolah illa isrin kecuali 20 ada lagi kan? Ada ada ayat tu ayat tak tu ya? Ada ayat tak tu itu maksudnya oh yasin inna wa yasinu al-istisna bisyafi ayyakwa minal ustaz nabi musyari ini nak kata syarat-syarat istisna yang sahih sama ada dalam dalil-dalil atau dalam ucapan tidak aku lah yang saya sebut tadi kata kaedah usul ni boleh dimanfaatkan dalam memahami ucapan manusia ni bukan benda yang boleh tak kira orang kata putih usul usul ni kita boleh guna dalam memahami dalam manusia ada memang disebut dalam kitab kita ada beberapa bab yang kita perlu fahami ayat-ayat manusia tu dengan kaedah sama khususnya lapas sukong khususnya lapas lapas-lapas wakaf semua itu disebut dalam pasal lah kita kena ambil level kan kaitan itu semua sebab kita nak faham ayat itu sebab dia berbeda yang cukup dan kalau tak cek lain kita gunakan dengan kaitan jadi cara yang kedua disebut wabishah bihi cara istisna juga nak buat video ini yang yaku nak mutlak silat duit jalan mestilah dia bersambung dengan ucapan mesti dia bersambung jangan ada selang yang banyak. Contoh ni biasa dia pergi nak berbahan dia sama dia cerai. Saya cerai kat awak dengan kalau tiga dengan alam ini ayam tu kecuali tu nah, tapi dia ada cepat dia boleh kira pakai yang tiga tak pakai kecuali tu kalau dia nak cukup juga ini yang mungkin nak takut-takutkan ini yang membangun dengan bapak ni saya cerai kat awak dengan kalau tiga kecuali dua ada dua kalau dua masih bersambung depan itu masih mencuali yang asal ni sebab bersambung tapi kalau jari tempoh yang banyak akan dipakai itu syarat yang dimasukkan dengan kalau tidak di dalam wajah itu tetaptimul mustad nabi boleh untuk kita dahulukan dalam ayat mustad nabi kalau yang dikecualikan ada wajah itu taqdimul mustatsna terdahulukan mustatsna ala al-mustatsna minhu dalam susunan ayat apa maksudnya? Ayat biasa mustatsna minhu tu lah belakang boleh kalau nak buat ayat kita kata mustatsna minhu di depan jangan nak letak. Ya, ya, susahnya. Jadi apa contohnya berarti bagi? Kata bagi maqama illa zaidan. Maqama illa zaidan. Jadi sebut istatma dulu. Kamu dah disebut istatma.
qama illa laylan ahad. Ayat qul itu. Qama illa laylan ahad. Qama illa laylan ahad. Yang ini mustahna itu. Kena ibu duduk ni belakang. Istana yang duduk ni depan. Itulah contoh dia. Dia boleh bagi cakap tu kan. Kau dah boleh. Tak faham pun kau tak faham. Habis. Tak. Dia nak sebut kau perbahasan. Setiap satu ayat yang imam orang yang bagi itulah asas. Lalu yang kalau tadi besar dalam perbahasan. Sehingga orang-orang yang dapat gambaran kepada perbahasan tentang letak sistem-sistem kehidupan ke belakang atau nanti orang-orang yang dapat gambaran perbahasan. Jadi orang-orang perbahasan ini akan tarik apa kamu dalam ini. Yang tak boleh walayu tu al-kisna'u dengan jinsi wa min ghairihi. Boleh kita buat pengecualian daripada perkara yang sama ini dan daripada perkara yang tidak sama ini. Betul. Jika dalam masyarakat kita nak buat ayat kecualian ni, mesti sama jenis. Kita nak sebut semua pelajar datang kecuali Ahmad. Ini ayat tu. Maksudnya Ahmad juga pelajar, yang lain juga pelajar. Kita kecualikan pelajar untuk Ahmad ni daripada keseluruhan pelajar. Sama jenis. Mesti macam ni kalau tak. Ada ikut tak mesti. Kita boleh buat pengecualian daripada dua perkara yang lain ni. Tersebut Allah At-Kullahu hadir semua pelajar illa al-imam kecuali Ustaz. Dengan maksud hakikat ni bukan maksud kiasan. Kalau kiasan, itu ialah imam tak main, tak main. Jadi kita kecuali kan.
Lepas tu, tiga setelah tu, lagi bunyi. Masa zamanan tu dekat 35. Saya nak buat kan. Kami pergi makan merokok dulu. Darabnya. Dan selesai dia buang dekat setau tu. Ini kita nak buat langsung. Baru nanti. Tapi kaedah yang kalau kau ni kita boleh buat. Kita buat dengan agama yang jelas. Selamat kita nak lambang-lambang sehari. Kita nak jalan kalau lambang. Kita dapat kabar. Tapi apa yang ada di pasaran dalam itu. Dengan keluar ni dakwah kita alhamdulillah saya boleh berkhianat di tempat-tempat yang ikut masak saya pun ini baru tanda kita insyaAllah dengan berkat bagi kami kita berkat untuk kita berkat ni telah berhenti besar dalam keluar dan orang lain kita dengan keberkatan kita ni walaupun yang ajar bukan dengan berkat kita nak berkaran sama lukuh kita nak berkoni buang paham dan kita dalam ini 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 aktif bani kami injabuka muliakanlah kebunan bani kami yang datang kepada kamu sekiranya datang kepada kamu jadi kita boleh dahulukan sekarang daripada masyur bersyabu yang itu ayat apatah ala masyur syarat boleh didahulukan daripada masyur bagaimana mustasna boleh didahulukan daripada mustasna minggu wajudu ayat apatah wajudu yang dapat dan ma'ali masyur ijauka bani kami fa'akrib sekiranya datang bani kami fa'akrib maka muliakan kita ubah itu bukan dalam ayat wajudu yang di sifat ini tadi kita sebut tentang tafsir dengan tafsir dengan sifat wajudu maksud tentang wajudu wajudu di sifat yuhmanu alaihi al-mutlaku kalbaka wadi kunyidat bin iman bebaq bin tawamih wa yuhmanu al-mutlaku ala suqayyah kataan itulah yang sudah fahamnya satu kalimah yang tidak disebut sifat di belakang contoh ayat pada hari hukum rokoba apa bebaq kata rokoba, rokoba sebenarnya apa tak sebut sifat belakangnya dia tak kaitkan dengan sifat apa-apa kalau kalau lelaki kah kalau perempuan kah kalau kafir kah kalau beriman ada sebagian ayat dalam hukum-hukum yang dibakar hukum membebaskan hamba ni bila yang melakukan hukum kesalahan ada yang ayat yang sebut bebaskan hamba ni pada hari rokok tapi ada ayat yang tadi yang sebut tentang hukum yang lain yang mestinya kesalahan itu dibuat kita perlu membebaskan tahri roba badin mu'minadi kita tambah sifat mu'minah di belakang dia masih ikut kaedah yang di terima bahkan dipilih oleh kawan-kawan lain ini yang jadi pegangan dalam masa ini yang mana ayat yang ada tafsir dengan sifat tertentu ayat yang lain yang tak sebut sifat itu pun akan mengambil hukum yang baik. Jadi semua kesalahan yang melibatkan bebaskan hamba ni perlu bebaskan hamba yang di sisi pada nanti. Jadi sifatnya ayat ini belum bertentang kesalahan yang lain. Ayat ini tentang kesalahan ini. Yang ini sebut kesalahan ini bebaskan orang hamba yang beriman. Kesalahan ini sebut bebaskan hamba itu. Kenapa orang yang belum beriman? Sebagai kandilah. Walaupun kali yang lebih sifat yang berkaitkan dengan satu sifat Yuhman alaih akan dibawa perkara tersebut Al-Mutlaq yang mutlaq kena ikut yang kita sihkan tak apa-apa seperti apa kunyidat bil iman
dikaitkan dengan sifat iman ibab bin Allah pada sebagian tempat dan sebagian ayat, dan sebagian tempat lagi tidak dikaitkan. Baru kalau Al-Mutlaq, maka kita sudah baru faham kataan yang Allah tadi, yang Allah tadi ada mufayyad berdepatan dengan yang telah dikaitkan dengan sifat. Jadi semuanya kena bebaskan hamba yang beriman itu kuasa berbeda dengan Allah dan mufayyad. Wajar itu untuk tafsirul kitab. Selesai tentang apa kuliah tentang istiqlal, kuliah tentang sedikit tentang darat, kuliah tentang kuliah. Penghujungnya nanti nak sebut tentang soalan tafsir, kita buat keputusan. Adakah kita nak boleh khususkan ayat Quran dengan sunnah? Boleh tak khususkan hadis dengan ayat Quran? Sebab dalil itu bukan Quran saja, dalil bukan Quran saja. Ada dari yang datang dalam hadis, ada dari yang datang dalam Quran, ada dari yang khawatir, ada dari yang ahad. Ini macam mana? Mana satu yang boleh khususkan? Kita menyebut walaupun tafsirul kitab ini kita, kita boleh mengkhususkan ayat-ayat yang ada dalam Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Quran. Tafsirul kitab ini sunnah, itu juga kita boleh tafsirkan ayat-ayat Quran yang disebutkan hukum dengan dalil yang datang dalam hadis. Hadis boleh mengkhususkan dari Quran. Tafsirul sunnah ini kita, itu juga kita boleh khususkan hadis-hadis yang ada hukumnya dalam sunnah, kita boleh khususkan dengan ayat Quran yang berkaitan. Tafsir sunnah di sunnah dan juga mengkhususkan sunnah dengan sunnah. Dari ini dari hadis yang ini dari hadis juga, ini dari hadis yang ini boleh mengkhususkan dari yang pertama. Dari pertama ini kita nampak seakan-akan umum, tapi dari yang kedua ini juga tak ada pengkhususannya. Jadi kita faham yang umum tadi mengikut kefahaman yang khusus. Tafsir sunnah di kiat, kita boleh khususkan juga Al-Quran dan sunnah dengan kiat. Cukup kita tak fikir saja lah. Fikirnya pada sesi kadang-kadang. Kalau kita boleh ayat-ayat umum yang ada dalam Quran dan sunnah, kita boleh khususkan dia dengan kiat. Banyak ni bimuti yang aku maksudkan dengan aduhu ucapan qawlullah, qawlullah, qawlullah ta'ala wa qawla rasulullah. Ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis kita boleh khususkan dengan menggunakan kiat. Saya pulang sampai nanti. Baik. Saya nak sedikit dia di masyarakat. Yang saya kata dengan cerita tentang macam mana ulama-ulama kita ajar untuk faham sunnah. Yang faham kalau kita tak faham syarat, maka nebias atau dari satu bulan nanti dengan politik yang sama saya itu orang-orang itu ujar lagi. Pada satu pagi itu masih banyak yang tanya satu soalan. Dia tanya, apakah yang awak faham daripada ayat Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa pulang daripada berjalan dengan Allah dan sampai jumpa kaumnya, tengok-tengok kaumnya menyebuang debu debu sendiri. Jadi Nabi Musa apa? Apa? Sebabkan Allah, Allah malam perbuatan dia sebuah penghala sebuah penunggu yang disebut dalam ayat Quran wa alfal alwa, dan Musa alfa alfa ni sebelum waktu kita lempar wa alfa al alwa yang melempar kan dulu contoh ni apa kepingan-kepingan apa juga Quran yang tidak kan contoh suhu-suhu. Jadi bagaimana apa yang awak faham daripada ayat ini? Kawan itu macam mana sebenarnya? Ini bermaksud bahasanya Nabi Musa balik dia tengok kaum itu Nabi Musa sebagai kaum Nabi. Awak yang kemungkaran mereka itu Nabi Musa pun ambillah kaum itu yang kita lempak. Katakan Al-Alqa, Al-Alqa itu maksudnya lempak. Jawab dia. Lepas dia jawab, dia ikut inilah kesalahan. Sekiranya kita faham dari cara tanpa ada disiplin dan lain. Tapi betul juga. Ini kita faham dalam ini. Ini kita faham dalam
kita nembak kan, so bahkan ada ayat yang baju kita dapat sampai kocak pun dia kena tu lah, dia kena benar ya. Dalam nak faham sesuatu ayat mesti ikutkan semua dalil-dalil yang berkaitan, ikut semua dalil yang berkaitan sunnah sama ada Quran atau sunnah yang sahih dan yang hasan, ikut semua yang berkaitan dengan bab mesti ikut. Ini kerja orang mencari, kerja orang yang nak mendakwa, kita nak keluar kefahaman di kelebaan ini. Bukan ambil satu ayat, kita buat konflik. Ini yang membezakan kita, kefahaman kita yang cetek dengan mencari. Sebab itu kita ikut jenihan ulang dalam paham Quran ini. Sebab inilah maksudnya, kekuasaan dan kebajaan mereka adalah lebih luas. Kita cuma baru jumpa 2-3 dari dalam kajian berkaitan. Tapi ulama-ulama kita jumpa berapa bahkan ribuan dari yang berkaitan. Banyak kayu yang diubahkan. Sebab itu kefahaman yang keluar daripada bentuk mereka terhadap Al-Quran Sunnah dan kefahaman yang lebih tepat. Ia bukan persoalan kita ikut Imam Syafi'i, tak ikut Rasulullah. Kalau faham kita orang dia mainkan, dia kena ayat, dia kata awak nak ikut Imam Syafi'i ke awak nak ikut Rasulullah. Kita jawab tak, bukan saya ikut Imam Syafi'i, tak ikut Rasulullah. Saya ikut Imam Syafi'i sebab kefahaman Imam Syafi'i adalah lebih tepat dalam memahami kitabah itu berbanding dengan kefahaman saya sendiri yang faham secara direct kitabah itu. Saya ikut Imam Syafi'i bukan bercanda dengan itu, bahkan ikut Imam Syafi'i itu tak kami kat pun ikut Rasulullah sebab kefahaman yang dikeluarkan oleh Syafi'i itu adalah lebih tepat tak dapat. Dia tak sebut, yang pertama dia tak sebut perkataan-perkataan Al-Ilqah yang ada dalam Quran. Jadi Quran itu 1, 2, 3, 4. Yang mana setiap perkataan Al-Alqaf itu ada makna. Ada yang menunjukkan kepada makna lempar, ada yang menunjukkan kepada makna buang, ada yang menunjukkan kepada makna letak dengan baik. Ada ayat yang menggunakan kata Al-Alqaf dengan maksud meletakkan dengan baik. Contohnya jelas kisah Nabi Musa juga Wa'alqahu fi al-yami. Ayat yang cerita tentang ibu Nabi Musa, letakkan Nabi Musa di dalam di atas laut, laut yang keras melintas dan yang jadi yang menarik adakah maksud Al-Qawu Mu'ah dia lempak Nabi Musa, ada tak orang faham itu? Jadi kita kena tengok makna mana satu paling sesuai dengan kedudukan Nabi Musa. Dia sebut pertama kali pun bila dah ikut, kita kena tengok pula kaedah, kaedah disiplin-disiplin utama yang disiplin yang pertama, Nabi-Nabi ini bersifat maksum. Maksum-maksum ni, Nabi-Nabi ini tidak akan buat benda-benda yang berdosa. Sumpah ataupun doh tadi adalah benda yang dimuliakan semua. Hukumnya sama seperti Quran, wahyu, lembaran wahyu. Lembaran wahyu tidak boleh dihina, tidak boleh dibeleng-belengkan. Perbuatan lempar Al-Quran, perbuatan lempar adalah perbuatan yang berdosa. Adakah kita nak sabitkan perbuatan yang berdosa kepada Nabi Musa? Sebab ini kainah yang sudah sebab sudah dilawat sudah tumpuh dalam agama kita. Nabi-Nabi itu tak masuk, tak tadi. Jadi, perlulah kita pilih makna yang sesuai dengan kedudukan Nabi Musa. Kedudukan Al-Qur'an. Maksudnya, dalam keadaan Allah itu, walaupun itu sangat Allah, tapi Nabi Musa masih boleh mengawal kemarahannya dengan meletakkan Al-Qur'an, dengan meletakkan suhu dia dengan baik. Itulah bahawa kefahaman yang tepat dari dalam menghasilkan ayat yang mengandalkan penting dengan disiplin dan kaedah disiplin. Jadi saya sebut bahawa ini perlu penting pokoknya kita kaedah-kaedah yang kita belajar. Berbeza dengan orang yang baru-baru belajar dan dakwah yang tidak lebih daripada kemampuan berbeza dengan itu. Namun kalau kita tak patah nampak dalam kepentingan yang kita belajar penyelidikan ini, dan sesuanya kita mencapai tahap kita kena ambil panduan daripada istihad ulama-ulama yang terkelihatkan dalam uraikan Al-Quran Al-Quran ayat yang berkata dia sebut 4 kaedah yang pertamanya himpun semua himpun ajam himpun ke semua dalil-dalil itu himpun ke semua dalil-dalil berkaitan yang Al-Quran yang berkaitan dengan kebijakan. Lepas ni pun
kita tengok adakah pertempatan pemahaman ini kan juga pertempatan ketika dengan kaedah-kaedah yang juga maqasid syariah. Maksudnya kaedah-kaedah keras yang ada dalam tersari dalam agama kita. Contoh tadi kaedah bahawa Nabi ini makruh. Adakah kebahagiaan itu memosokkan cukup kecanggung dengan kaedah tadi. Yang ketiga yang kaedah itu kita berkata. Yang kedua itu kena pastikan perkataan itu dengan makna yang tepat dalam bahasa Arab dan juga berkaitan dengan kaedah itu. Juga kita guna perkataan lempar dengan perkataan zaman kita, maksudnya lempar. Tapi kita tengok dalam kenaan dan bahasa Arab dalam hal punya asas itu banyak guna. Jadi kita pilih makna yang suka. Yang ketiga adalah kita tengok pastikan makna yang dipilih dan makna yang tidak bercantung dengan perkara-perkara terah adalah soalan pokok dan agama ini. Tapi yang ketiga yang terah pokok makna. Tapi sini kita dah sebut sikit tentang ma'am, kita sebut sikit tentang tol, kita dah sebut sikit tentang khoyat. Khoyat ini adalah kita sebut sifat dalam yang mutlak yang tidak ada sebarang sifat daripada perkataan. Wal-mujmalu ma yang tertiru ila bayan. Ayat yang mujmal adalah ayat yang perlu kepada penjelasan, yang perlu kepada uraian. Ayat-ayat yang sama-sama disebut sebagai ayat mujmal. Kalau mutlak dengan mutlak adalah dia sebut satu kata isim kata nama jabatan kata ada sifat yang tidak ada sifat itu disebut mutlak, yang ada sifat itu disebut mutlak kepada sifat. Mutlak ini adalah ayat yang ini yang perlu kepada penjelasan buat kurang jelas. Wal bayan ikhraw al-syaih, jadi bayan apa? Bayan ikhraw al-syaih min hayy al-ishkal, kita keluarkan sesuatu ayat itu daripada hayy ini buang kedudukan, kedudukan yang muskil, muskil yang melibukan, melibukan bila hayi ditajalli kepada ruang yang jelas, yang tajalli ini jelas. Dan contoh yang biasa dibagi ayat yang tentang itu tentang hayi ruang wanita perempuan. Ya,